Oke, hari ini aku berada di sawah. Untuk perkampungan itu jauh, bro. Ada di sana, ujung sebelah sana. Ini kayak di tengah-tengah. Dan petani sekarang itu sudah menggunakan sepeda motor untuk mengangkut padi yang sudah dipanen. Karena banyak petani yang parkir motor di pinggir jalan, jadi ada orang yang memanfaatkan kesempatan para petani ketika parkir motor di pinggir jalan. Jadi setiap panen itu ada aja yang kehilangan motor gitu, bro. Jadi nggak mungkin kan kalau punya sawah di tengah-tengah sana terus motornya diparkir di tengah-tengah sawah juga, kan nggak mungkin. Contohnya yang motor ini dari pagi itu diparkir, yang punya itu ada di ujung sana, bro. Kalau ada orang jahat yang mau ngambil motor ini, ya udah pasti lewat lah. Nah, apa mesinnya, Pak? Nah, di anu pernah di video kena kenapa itu? Kena kayak apa? Ngubet ini ya. Kipasnya yang ngubet apa, Pak? Tendanya ngubet, kipasnya rompel. Nih. Hancur. Ganti yang baru. Oh, ganti baru tuh. Iya. Harganya pinter, Pak? 30 lah kira-kira ya. Mungkin juga. Kipasnya tok. Nah. Dan sak mesinnya piro, Pak? Sak mesin nah, terus sak rontoknya. Mesin 3,5. 3 juta. 3 juta. Lobokan paling berapa? 1,8. 1,8 tambah 48 berarti. 4 dia 5 kurang dikit lah. Nah, iya, nggih. Mantap. Tapi kan lebih cepat kalau ini kayaknya, Pak. Cepat. Nah, ini udah habis. Paling enggak ada sejam ya. Kurang lebih sejam. Nggih. Ki ambekan, Pak. Ki ambekan nggih. Mboten kale mesin rontok, Pak. Mboten. Mayoritasnya nggih. Kadang sok enten motor ilang mboten, Pak. Wis kene-kene dereng. Makasih dukun nang pun rame. Nggih. Pun rame sih. Enten wong nakal. Next sing sistem manual sing kepyok ae lebih. Suwe juga kesel ya, Pak? Nah, kesel, suwe. Berarti ini digawani bengkel, Pak? Tunggu kipas itu. Oh, tunggu kipas itu. Kipas juga yang enak pasang. Oke, matur nuwun ya, Pak? Iya, sama-sama.